Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Surabaya. Tasyakuran Pamter Cabang Surabaya. Dalam rangka sukses kawal pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT tahun 2024 Cabang Surabaya. Pamter Cabang Surabaya melaksanakan kegiatan tasyakuran atas kerjasamanya semuanya dulur-dulur PSHT dan seluruh pengaman TNI, Polri, serta instansi terkait yang terlibat kegiatan tersebut selama kegiatan pengesahan warga baru tahun 2024 ini bisa berjalan lancar, tertib, aman, terkendali, dan sukses membawa kota Surabaya yang kondusif. Tasyakuran adalah istilah yang kerap digunakan oleh masyarakat Indonesia. Istilah ini sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia. Umumnya, budaya tasyakuran ini banyak dilakukan di masyarakat yang masih menjunjung adat istiadat. Secara umum, tasyakuran adalah kegiatan atau upacara yang dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur, bersyukur, atau merayakan sesuatu yang dianggap sebagai berkah, nikmat, atau kebaikan. Acara ini dilakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya. Tasyakuran dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk acara doa bersama, pemberian amal, makan bersama, atau acara keagamaan lainnya, tergantung pada konteks budaya, agama, atau tradisi yang berlaku. Kegiatan ini bisa dilakukan dalam berbagai momen penting, seperti pernikahan, kelahiran anak, ulang tahun, kelulusan, setelah melaksanakan sesuatu kegiatan, atau pencapaian lainnya yang dianggap berharga dan patut disyukuri. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bermanfaat untuk kita semuanya. Kita Pamter. Iya, Pamter. Saya anggota Pamter berikrar. Saya anggota Pamter berikrar. Satu. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Setia dan taat kepada Pancasila. Setia dan taat kepada Pancasila. Serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia dan taat kepada ajaran P Persaudaraan Setia Hati Terate. Setia dan taat kepada serta menjalankan dengan seluruh lurusnya. Serta seluruh Empat. Turut serta menjaga ketentraman. Dan ketertiban warga persaudaraan Setia Hati Terate dan ketertiban warga persaudaraan Setia Hati Terate dan masyarakat. Lima. Menolak radikalisme. Terorisme. Narkoba. Adu domba dan isu sara. Enam. Menjadi sinergitas. Dengan TNI Polri dan masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudamiran, Ketua Cabang Prestasi Cabang Surabaya. Mengucapkan selamat kepada Dulur Panter Cabang Surabaya yang telah mengadakan tasyakuran atas pelaksanaan tugas yang telah dilalui, khususnya pelaksanaan pengesahan Dulur kita tahun 2024. Harapan kami, Panter adalah penegak disiplin, pengamanan internal, semoga bisa melaksanakan tugas itu dengan baik, sehingga organisasi PSHT Cabang Surabaya bisa mengamalkan manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah, dan menjaga sinergitas TNI Polri dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Baik, alhamdulillah atas izin Allah Ta'ala malam hari ini pada tanggal 9 Agustus sesuai dengan tanggal yang baik, nomor yang baik, kemudian adalah salah satu filosofi bahwa Wali Songo, dan ini juga kita adopsi dari Pamter Sabang Surabaya. Pamter inti kita punya 9 orang yang selalu bekerja sama dengan rekan-rekan Pamter yang ada di Cabang Surabaya, baik wilayah ataupun Pamter ranting. Kebetulan malam hari ini kita sepakat untuk mengadakan tasyakuran, yang mana wujud syukur ini kita sampaikan, kita persembahkan kepada Allah Ta'ala atas izin dan ridhonya. Kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Suro kemarin, Cabang Surabaya alhamdulillah lancar dengan tidak ada masalah yang berat, atau insya Allah permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan dari intern Cabang Surabaya itu tersendiri. Kemudian ke depan, pada malam hari ini juga kesempatan kami untuk melihat problem solving, kejadian-kejadian yang ada di Cabang Surabaya ataupun di luar Cabang Surabaya, untuk sama-sama kita akan bahas, untuk kita pelajari bagaimana cara penyelesaian-penyelesaian atau jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan itu. Karena ini salah satu, Pamter mempunyai tugas menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini harapan kami, Cabang Surabaya nanti bisa mengawal segala kegiatan di Satrate dengan kondisi yang lebih baik lagi untuk ke depan. Tentunya berharap dari saya pribadi ataupun saya sebagai ketua tiga, ini adalah berharap Satrate Cabang Surabaya dengan adanya Pamter sangat terbantu, sangat kompak, solid, dan searah untuk kedepannya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan. Satrate Jaya.